Kamis 23 April 2020, Kalemdikat Polri Komjen Pol Dr. Anas Arief Sulistianto MSI memimpin kegiatan penutupan training emotional spiritual question di Smart Room IT Center Kalemdikat Polri yang telah dilaksanakan selama 6 hari. Dalam kesempatan ini, Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Nanan Soekarna berpesan kepada Taruna Akpol untuk melaksanakan 5 tampilan kepemimpinan Polri yang sudah diberikan selama pelatihan, serta menanamkan di dalam diri tampilan keteladanan anggota Polri, yaitu jujur, dapat dipercaya, bertanggung jawab, visioner, disiplin, kerjasama, adil, peduli. Dr. Ari Ginanjar Agustian menyampaikan bahwa sesungguhnya perjalanan yang jauh adalah perjalanan ke dalam hati manusia, dan itu sudah dilakukan di usia para taruna yang masih muda. Tidak cukup hanya itu, tetapi bagaimana kita menjadi lead by example, servant, leadership, solutif, memiliki quality dan anti KKN, serta tampilan pribadi 7 budi utama. Itu adalah format yang diinginkan dalam kepemimpinan. Kalemdikat Polri juga menyampaikan training ini telah berlangsung dengan sangat baik dan lancar. Beliau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ari dan Bapak Nanan karena sudah didampingi dalam membangun SDM Polri, melahirkan anggota Polri dan calon-calon pemimpin Polri yang berintegritas serta memiliki kecerdasan emosional, spiritual, didampingi dengan kecerdasan intelektual.